sudah berlama-lama, sudah sangat capek-capek membanting tulang selama ini, sampai ke detik ini, sampai ke posisi ini, tanpa tereliminasi. Baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung ajang 4 tahunan, yaitu turnamen sepak bola bergengsi dari Euro 2008. Dan akhirnya di lapangan telah hadir seorang tamu dari UEFA, komisaris UEFA, yaitu Ibu Dona. Baiklah Ibu Dona, para penonton semua, akhirnya kita sudah sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyerahan hadiah favorit pemirsa lewat SMS. Langsung saya perkenalkan, yang pertama adalah Fieri! Fieri! Yang kedua adalah Mawardi! Dan yang ketiga adalah Kira! Baiklah, Fieri, Mawardi dan Kira, akhirnya kalian bertiga berhasil. Sudah berlama-lama, sudah sangat capek-capek membanting tulang selama ini, sampai ke detik ini, sampai ke posisi ini, tanpa tereliminasi. Ya. Dan nanti setelah ini saya akan mengumumkan pilihan pemirsa favorit untuk pemain ini lewat SMS. Ya. Sementara ini kita dari 1 jam terakhir, saya sudah mendapatkan SMS sebanyak 986.452 SMS. Ya. Baik, kalau gitu langsung saya umumkan pemenangnya ya. Baik, favorit pemirsa, pemenang mendapatkan 56% SMS, yaitu Fieri. Baiklah, bisa nonton segala semuanya. Kita konser bareng ya. Nah, baiklah, Fieri ini pemain dari Tapanulio dari Itali ya. Tapanulio, betul sekali. Dari Itali. Dan beliau mempunyai bapak sebagai penarik gondola dan membuka warung sebagai warung spaghetti. Ibunya warung spaghetti ya. Baik Fieri, Anda telah berhasil memenangkan uang 100 juta rupiah dan mobil, 1 unit mobil. Gimana perasaan? Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, Mas. Saya senang sekali. Saya terharu. Terima kasih buat teman-teman. Seperjuangan, 3 bulan kita di karantina bareng-bareng. Juga buat pendengar yang saya pendengar, penonton yang udah kirimkan SMS buat saya, itu berarti sekali buat saya. Luar biasa sekali, Mas. Kalau gitu, hadiah bisa langsung diserahkan oleh Ibu. Mobil tidak bisa melaju kencang karena jalannya kurang mulus. Maklum, jalannya masih alami. Selamat ya. Lo banget, Fier. Karena jalan semakin rusak, mobil yang saya tumpangi terpaksa. Uang yang 100 juta dengan saya belikan gondola baru buat ayah. Lumayan buat narik. Narik uang itu. Kalau ibunya nanti... Kalau ibu, saya berjanji kalau saya menang, ibu, saya akan terbesar warung spaghetti ibu. Selama ini masih didorong-dorong kasihan. Ternyata dia anak yang sangat berbakti ya. Terima kasih. Oke, para pemirsa semua, saya langsung aja mengumumkan pemenang dalam kategori umpan terbaik favorit pemirsa. Ya, yang akan dimenangkan oleh Thomas Jorgison dari Swedia. Tanganmu mengandung umpan, sundulanmu mengandung umpan, lemparanmu mengandung umpan, umpan, umpan. Hadiahnya. Hadiahnya Ibu Dona, silakan. Buat saya? Iya. Umpan. Terima kasih. Ya. Da umpan. Oke. Oke, selanjutnya penghargaan terakhir dari kita semua ini kita akan berikan kepada pemain legendaris sepanjang masa.
Maradona. Ya, hadiahnya langsung saja. Ibu Dona, silakan. Terima kasih. Selamat ya. Selamat. Tunggu, sebentar. Anda yakin Anda Maradona? Saya Maradona. Loh, kok gemuk seperti Ronnie Dosa? Loh, karena badanku dulu tidak begini, tapi kini tak cukup lagi.